Anda sedang menonton 100 Hari Malaysia Baru bersama saya, Ibrahim Sani. Pada hari ini, kita akan berdiskusi tentang isu Akta Kesalahan Keselamatan Langkah Khas 2012 atau lebih dikenali sebagai SOSMA, iaitu Security Offences Special Measures Act 2012. Bersama saya pada hari ini adalah Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang yang berhormat YB Muhammad Hanifah Maidin. Jadi pada hari ini kita akan cuba merungkai tentang isu SOSMA. Bolehkah YB mengisahkan tentang bagaimana undang-undang ini ditubuhkan sebelum kita masuk ke area yang kedua, iaitu pemansuhan undang-undang ini di bawah kerajaan baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pendengar dan juga penonton. Pertamanya saya ucap terima kasih dulu kepada pihak WANI yang sudi menjemput saya pada malam ini. Okay, terus kepada soalan berkaitan dengan SOSMA ni. So, SOSMA ni sebenarnya istilah bahasa Inggeris lah. Security Offences Special Measures Act 2012. Tapi lebih, kalau di bahasa Melayu mungkin orang tak berkenal kan. Jadi orang lebih panggil SOSMA lah . Is apa ni, ringkasan daripada perkataan bahasa Inggeris jelah. Okey, untuk makluman para penonton, 2012 ni masa tu saya boleh dari parlimen lagi masa diperkenalkan itu. Tapi saya terlibat ketika dipindah beberapa section dan juga saya rasa dua kali saya sempat berbahas, 3-5 pagi saya ingat lagi. Cuma saya nak katakan bahawa akta ini bagi menurut pemahaman saya ditubuhkan kerana berdasarkan fenomena terorisme lah. Yang berlaku boleh katakan jadi satu fenomena sejagat. Jadi mana-mana negara, termasuk Malaysia, mereka respon lah. Termasuk di UK, hatta di Amerika. Cuma nama mungkin berbeza lah. Tapi maknanya, akta ni wujud kerana respon ke atas insiden tersebut lah. Jadi antara isu yang pertama yang kita kena fahami adalah adakah SOSMA sama macam ISA? Dia tak satu waktu sama, tapi bagi saya elemen-elemen ISA ada juga dalam SOSMA, tapi tak 100% sama. In fact, saya berani katakan bahawa SOSMA is even worse daripada ISA. Okey, bagaimana tu? Sebab contohnya SOSMA, walaupun dibawa ke mahkamah, tapi akta itu digubal in such a way yang maknanya dia untuk berikan aturan tu kemenangan kepada pihak pendakwa. Maknanya dia memang dalam bahasa Inggerisnya prosecution friendly lah. Ataupun lopsided. Dia mesra kepada pendakwa. Saya tak bagi contoh. Katakanlah seseorang itu didakwa di bawah atas SOSMA ini. Dia bukan atas SOSMA sebenarnya. SOSMA ini dipanggil dalam undang-undang adalah dipanggil procedural law. Okey, kesalahan tu kesalahan sama ada kesalahan dalam POTA ke, POKA ke. POTA ni Prevention of Terrorism Act. Ataupun POKA, Prevention of Crime Act. Ataupun kesalahan dalam kesalahan terorisme dalam penal code. Itu dalam undang-undang dipanggil substantive law. Tapi macam mana kita nak bicarakan itu dalam dipanggil SOSMA lah. Dia yang mengawal perbicaraan itu. Kalau dalam kes biasa, dia dikawal oleh dipanggil CPC, Criminal Procedure Code. Tapi untuk kesalahan-kesalahan khas ini, mereka adakan special akta yang SOSMA ni lah. Jadi akta ini bila digubal, dia memberikan betul-betul kata orang tu dia pro pada prosecution. Tadi saya katakan, Seksyen 30 macam tu. Katakan dibicarakan di mahkamah tinggi, dah bicara tu tiba-tiba pendakwa kalah. Kalau dalam sekarang, kalau kalah, orang tu boleh bebas. Kan? Sehinggalah dia orang buat rayuan, tu boleh mana bebas dengan bil ke sebagainya. Dalam SOSMA ni, pertama bil tak dibenarkan langsung. Adalah pengecualian dia. Itu pun dalam dunia sekarang pun ada pengecualian. Tapi SOSMA ni, bil tak langsung nak dibenarkan. Kemudian kalau dia menang, pendakwa hanya buat permohonan secara lisan je. Yang Arif, saya mohon supaya OKT terus ditahan. Mahkamah kena benarkan. Mahkamah tidak ada kuasa untuk tolak. Lepas tu dia buat rayuan, masih boleh lagi saya ditahan. Maknanya walaupun dia menang, tapi dia tidak mendapat, kata orang, fruit of the freedom tu. Tak dapat dia punya kenikmatan kebebasan. Dia masih lagi ditahan. Okey, sebelum kita memahami lebih dalam lagi SOSMA, kita tengok efficacy of the law dulu. Berapa banyak orang yang sekarang ini sedang ditahan di bawah SOSMA? Okey, saya tidak ada rekod lah secara kan, tapi saya dipahamkan agak ramai jugalah. Tapi saya tidak ada angka tu lah. Soalan macam gini kalau dalam parlimen dia kata, we must
be given a notice lah. Okey. Ha. Tetapi untuk dalam isu pemansuhan akta seperti ini, kita mungkin juga harus memahami tentang konteks mengapa undang-undang ini ditubuhkan, iaitu untuk mengawal terorisme seperti mana YB sebutkan tadi. Tetapi adakah ini bermaksud sekiranya kerajaan meneruskan usaha untuk memansuhkan undang-undang ini, adakah ini akan menggugat keselamatan dalam negara di mana teroris boleh bermahara jelela dengan ketiadaan undang-undang seperti SOSMA? Okey. Pertamanya, saya rasa mana-mana kerajaan tidak ada masalah untuk respon kepada terorisme dengan menggunakan undang-undang yang mungkin dilihat tidak seperti undang-undang biasa. Yang itu bagi saya normal. Tapi janganlah sampai kita terlampau buat undang-undang itu sampai kita tak boleh strike the balance dengan kuasa kerajaan, kuasa negara dan juga kebebasan individu. Kan? Sebab kebebasan individu dijamin oleh perlembagaan. Negara kita ni negara yang meletakkan ketinggian perlembagaan. Meletakkan bahawa hak orang-orang tu ada dalam perlembagaan. Artikel 5 sampai artikel 13 tu dipanggil fundamental liberties. Dia adalah yang berkaitan dengan kebebasan individu. Kebebasan rakyat, kebebasan even person, bukan citizen. Jadi, bagi saya, patutnya kerajaan kena strike the balance. Tapi saya tengok mana-mana kerajaan, termasuk kerajaan-kerajaan yang advance pun, mereka kadang-kadang mereka respon kepada terorisme itu dalam bahasa Inggeris out of proportion. Mereka terlampau sangat nak memerangi terorisme sampai mereka kadang-kadang dah tidak lagi mengenepikan sekali prinsip-prinsip yang telah pun dicuba pakai begitu lama, berkurun-kurun. Sebagai contoh, principle presumption of innocence, principle of lebih baik kita dari segi pembuktian kes mahkamah ni mesti kalau dalam kejenayah mesti beyond reasonable doubt. Principle lebih baik hakim tersilap bebaskan seorang yang bebas 10 orang yang tak bersalah daripada tersilap sabitkan seorang yang tak bersalah sebagai bersalah. Ini semua prinsip-prinsip yang dipakai universal. Mm-hmm. Sebab tu kalau saya bahas SOSMA ni, saya pernah nyatakan bahawa saya galakkan, saya kata ahli parlimen ni baca buku dia oleh seorang Queen Counsel, QC, yang sekarang adalah seorang hakim di House of Lords. Nama dia Helena Kennedy. Very good book. Dan sebab saya masa saya bahas, saya tunjukkan buku ini. Saya kata buku ini ditulis nak katakan bahawa kita bukan menentang usaha untuk merangi terorisme, tapi respon itu bagi saya terlalu heavy handed dan sehingga dia menjejaskan kebebasan dan juga privacy seseorang. Ada satu peguam terkenal di negara kita, Tan Sri Syafiq Abdullah, yang sekarang ini sedang menjadi peguam bela Datuk Seri Najib Razak di dalam kes beliau. Beliau menyatakan bahawa Akta SOSMA ini telah memberikan satu carte blanche ataupun pihak berkuasa tidak sah kepada pihak berkuasa undang-undang, terutamanya polis. Adakah ini bermaksud di antara fraternity lawyer di ataupun majlis peguam di Malaysia ini boleh dikatakan sebelah suara majlis peguam tidak setuju untuk adakan SOSMA dan mereka mahukan untuk masukkan undang-undang ini? Saya rasa mana-mana peguam pun kan sahaja melibatkan bar council, mana-mana peguam lah yang memang mereka pelajar undang-undang dan mereka betul-betul menjiwai spirit of law ni, tak boleh terima SOSMA ini. Saya rasa tak kira mana-mana lawyer pun lah. Sebab tu saya setuju dengan apa yang kata Tan Syafiq tadi. Memang kuasa pada polis, kuasa pada pendakwa kan. So, dia lebih kepada nak bagi pendakwa menang at all cost. Dia pro pada prosecution. Tak ada masalah, itu kita boleh terima lah. Tapi jangan terlalu sangat bagi wide power, vast power sehingga menyebabkan seolah-olah you rasa kebebasan individu ni tidak penting. Baik, kita akan berehat kembali. Sekembali nanti kita akan cuba mengkaji pihak yang ingin menyokong untuk tidak memansuhkan SOSMA ini. Jangan ke mana-mana. Anda sedang menonton 100 Hari Malaysia Baru bersama saya, Ibrahim Sani. Topik pada hari ini adalah tentang SOSMA. Perbincangan saya pada hari ini adalah dengan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang, iaitu Yang Berhormat Hanifah Maidin, yang juga merupakan ahli Parlimen Sepang. Sementara kita memahami isu SOSMA dan bagaimana kerajaan ingin memansuhkan undang-undang ini, kita juga harus memahami pihak di sebelah sana. Mereka yang menyokong untuk tidak memansuhkan undang-undang ini.
Antara yang menyokong termasuk bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan. Beliau berkata langkah kerajaan untuk memansuhkan Akta SOSMA ini hanya akan membuka ruang kepada lebih banyak provokasi terhadap isu-isu sensitif, jenayah terancang, penyeludupan manusia dan sebagainya. Adakah kes seperti ini, penyeludupan manusia, organised crime dan sebagainya, adakah ini akan menjadi satu realiti jika SOSMA dimansuhkan seperti mana dikatakan oleh bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan? Okey, sebelum saya jawab tu, saya nak betulkan sikitlah istilah yang sebenarnya. Sebenarnya kalau ikut dalam manifesto Pakatan Harapan berkaitan SOSMA ni, memang kalau tengok dalam 77 dan 78 dalam bahasa Melayu punya version, sebenarnya dia menghapuskan certain provision dalam SOSMA. Itu saya nak berlaku adil kepada framers of the manifesto lah. Tapi nampaknya memang apa ni, boleh kata di luar sana suara untuk nak apa ni, repeal ataupun mansuhkan SOSMA ni agak kuat didengar lah. Okay, berkaitan dengan Sekretari Tan Sri Musa Hassan tadi, bagi saya, beliau kat situ, bagi saya, with due respect, beliau mungkin bagi saya silap memahami. Kita ni tak pernah langsung terfikir untuk tolerate benda-benda yang jenayah itu. For us, the existing law yang ada ni dah boleh dah. Kalau sekiranya undang-undang itu katakan ada kelemahan, kita buat pindaan dan kita mungkin, contohnya, dari segi kita mungkin rasa kalau kita dakwa, orang mungkin mudah terlepas. Kita boleh relax the prosedurnya. Contohnya, lebih prosedur lebih memihak kepada pendakwa, itu tak masalah dari segi prosedur. Contohnya, tendering evidence ataupun you ada law of presumption. Bagi tentu, kedadah. Kedadah ni memang susah nak dakwa. Tapi kenapa dia kenalkan presumption? Kalau ikutkan, patutnya kita kena buktikan orang itu mengedar dadah. So, the burden of proof terletak kepada prosecutor burden dan bukannya kepada defense. Dia sebenarnya benda tu, that one can be shifted. That one I boleh setuju, kita amend the law. Dia panggil evidence law ke ataupun procedural law untuk lebih mudah mungkin nak sabitkan. Tapi janganlah sampai kita buat undang-undang yang langsung kita tidak langsung pentingkan tentang apa ni, hak seseorang ataupun kebebasan seseorang ataupun dignity seseorang. Sebagai contoh, saya masih ingat lagi mendiang Kapersing. Dia kata dalam undang-undang SOSMA ni, you boleh bebaskan orang, lepas tu you letak pula dipanggil satu alat, dipanggil EMD, Electronic Monitoring Device. Saya masih ingat mendiang Kapersing ketika berbahas, dia kata ini menjadikan orang seperti binatang. Kan? Dan sekarang pula dipindah pula lepas tu, kalau sekiranya alat tu rosak, dia kena bayar ganti rugi pula. Kan? Jadi mana undang-undang ini bagi saya, dia tidak langsung apa ni, mengandang dignity of person ini sebagai satu yang penting. Sedangkan dalam Islam, kalau kita orang Islam, Quran kata walaqad karamna bani Adam. Kan? Allah memuliakan bani Adam. Sebab tu bagi saya, yang kalau betul crime tu banyak, the repeal of SOSMA ni ataupun pemansuh-pemansuh ni bukan bermakna orang-orang tu boleh berlepas. Malah kita boleh letak syarat polis supervision kan. Lepaskan orang, kita letakkan supervision. Sekarang sebagai contoh di negara barat, kalau orang-orang yang sebagai rapis kan, dibebaskan. Lepas tu ada syarat. Contoh, kalau mereka pergi mana, katakan dia orang Johor, pergi ke Melaka. Di Melaka, kalau dia pergi Melaka, dia kena report dekat balai polis. Dia adalah bekas orang yang didakwa ataupun disabitkan sebagai jenayah. Supaya polis boleh menjaga dia. Ini semua mekanisme yang kita boleh introduce. Tak ada masalah. Ada salah satu kritik juga, iaitu Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia dan juga Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Zaid Hamidi. Beliau menyatakan bahawa pemansuhan ini tidak wajar berlaku dan bukan saja seperti mana YB ceritakan tadi, bukan memansuhkan akta itu terus tapi pindaan dalam akta itu juga. Beliau menyatakan bahawa pindaan-pindaan itu harus dilakukan secara teliti agar tidak hilang tujuan untuk adakan akta seperti ini. Basically, dia kata move with caution. Adakah ini suatu yang reckless yang kerajaan pakatan sedang melakukan sekarang ini? Okey. Sebenarnya sebab tu saya menganjurkan supaya beliau berdebat dengan saya. Bagi saya itu hak kebebasan dia untuk bersuara yang kita jamin di perlembagaan artikel 10 kan. Tapi bagi saya yang dicakap itu bagi saya perlu didebatkan, biar let the people decide. Kami tak ada masalah. Sebab saya kata, sebab saya kata saya berlaku jujur kepada framers, memang tidak memansuhkan SOSMA. Tapi bagi saya lah secara peribadi, saya rasakan bahawa SOSMA perlu dimansuhkan, bukan sekat pindah beberapa perlembagaan, pindah beberapa peruntukan, dia perlu dimansuhkan. Tapi bagaimanapun, untuk makluman pihak pendengar semua,
kerajaan telah melalui kabinet telah pun bersetuju untuk menubuhkan tuan-kuasa untuk study. Dan saya dipahamkan tuan-kuasa ini akan jadi daripada bekal-bekal hakim, legal fraternity kan, untuk study benda-benda kan. Sebab kita sebenarnya... Adakah ini juga sama dengan Institutional Reform Committee yang ditubuhkan? Nah, sebenarnya memang, kita memang banyak benda-benda ini kita buat, kita akan tubuh tuan-kuasa untuk study. Kita tak... Yang kita akan repeal, benda-benda yang kita nak repeal ni, kita akan meneliti lebih dalam lagi. Sebab tu dalam apa ni manifesto kita letak dua fasa lah. Satu fasa yang, bukan fasa lah, dua keadaan, dua senario. Satu, kita repeal undang-undang yang berkaitan dengan draconian saja. Itu the whole act kita repeal. Satu lagi, kita amend. Ataupun kita repeal dia punya draconian provision. Tapi itu semua akan dibincangkan dan akan, kata orang tu, benda tu ongoing lah. Tidak ada masalah. Kita boleh terima mana-mana stakeholder untuk bagi pendapat. Dan saya sebagai Perdana Menteri memang banyak menerima memorandum, banyak berjumpa dengan mana-mana NGO, sama ada daripada bangsa India ke, Melayu ke, Cina ke, yang minta supaya sembah ni dimansuhkan. Dan saya sebagai ahli politik, yang mewakili Pertahanan Harapan, yang telah berjanji pada rakyat, itu mesti wajib mendengar ni. Tapi saya nak minta maaf fungsi. Saya harap apa ni, Ketua Pembangkang bolehlah menerima cabaran saya untuk berdebat lah. Saya minta Awani jadi dia punya ni, sebagai platform untuk kita berdebat. Berdebat, bukan saya kena pandai, untuk kita supaya educate people. Dan kita mesti wujudkan budaya debat ini dalam masyarakat kita. Saya harap Ketua Pembangkang dan juga mana-mana ahli politik juga menerima cabaran ini. Kita akan rehat sebentar. Sekembali nanti kita akan kaji tentang operasional yang akan digunakan oleh kerajaan untuk memansuhkan akta seperti SOSMA. Jangan ke mana. Anda sedang menonton 100 Hari Malaysia Baru bersama saya, Ibrahim Sani. Pada hari ini kita discuss ataupun bincang tentang isu pemansuhan Akta Undang-Undang SOSMA. Dalam perbincangan memansuhkan sesebuah undang-undang, harus diperkatakan bahawa ia bukan sesuatu yang mudah. Seperti mana sesebuah undang-undang ingin digubal, begitu juga undang-undang ingin dimansuhkan. Dan dinamik parlimen pada hari ini agak unik, di mana Dewan Rakyat sedang dipegang majoriti Pakatan Harapan. Dan jika sesebuah undang ingin dimansuhkan, ia harus naik ke Dewan Negara, di mana majoriti sedang dipegang oleh Barisan Nasional. Bagaimana kerajaan Pakatan Harapan ingin melakukan perkara seperti memansuhkan undang-undang dengan adanya dinamik ini? Okey. Pertamanya, seperti mana kita memperkenalkan undang-undang, proses pemansuhan undang-undang pun sebenarnya pun lebih kurang sama juga. Dia perlu dibuat ke Dewan Rakyat dan ada bacaan kali pertama, kali kedua, dan juga adanya perdebatan. Dan lepas tu akan pergi Dewan Negara dan sebagainya, sehinggalah diduluskan oleh Yang Berhormat Agong. Cumanya memang ramai yang mempersoalkan, adakah kalau kita ingin bawa ke Dewan Rakyat lepas tu Dewan Negara, katakan kita lulus Dewan Rakyat, diluluskan untuk dipansuhkan, boleh pergi Dewan Negara dengan ramainya masih lagi senatornya daripada Barisan Nasional, adakah kita akan memiliki masalah? Okey, saya nak beritahu, sebenarnya ini berdasarkan mekanisme sekarang ni, yang sebenarnya bukan kami buat, ini daripada perlembagaan dan juga yang diwarisi oleh kerajaan yang lama. Dewan Negara ni adalah satu-satu dewan yang sebenarnya tidak ada kuasa untuk nak membatalkan benda-benda undang-undang. Dia hanya boleh mungkin melambat-lambatkan dia. Kan? Tapi saya rasa tidak ada masalah walaupun mereka majoriti sana, tapi ini adalah mungkin menyebabkan proses untuk kita nak hapuskan satu undang-undang. Kalau sekiranya terlambat, yang salahkan kita lah, salahkan daripada Barisan Nasional yang mungkin melambatkan. Kan? Jadi, dia kalau tak boleh lulus dari Dewan Negara pun, dia akan kembali ke Dewan Rakyat dan lepas tu akan pergi ke Tuan Agong. Dan akhirnya akan berjaya dengan jumlah kursi yang kita miliki. Kan? Tapi, saya harap Dewan Negara kali ini, biarlah mereka, kata orang tu, membuat keputusan dengan hati nurani mereka lah. Saya rasa mereka harus sedar bahawa rakyat tidak bersama mereka. Sepatutnya mereka dari segi nak menilai satu-satu undang-undang mesti melihat kepada sokongan rakyat kepada kita lah. Adakah pemansuhan Akta SOSMA antara perkara pertama yang akan dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan di dalam sesi parlimen ini? Tidak. Okey, untuk makluman, dalam minggu ini kita akan hapuskan mungkin GST. Itu memang janji satu hari.
Okey, ramai orang kadang-kadang merasakan bahawa segala janji kita nak 80 hari. Sebenarnya itu tak fair lah. Sebab kita ada letak 100, the first 100 days. Lepas tu kita juga ada yang melibatkan proses yang berterusan. Dan ada juga proses yang mungkin 5 tahun pun mungkin tak boleh dapat. Sebab apa? Dia memerlukan bina, perlembagaan dan sebagainya. Tapi, of course lah, kita akan beri tumpuan pada 1 hari yang pertama. SOSMA bukan termasuk dalam. Dan in fact, saya kata SOSMA ni kalau ikut dalam kita punya manifesto, not even untuk kita mansuhkan. Hanya repeal serta provision. Tapi, tidak bermakna kita tak boleh repeal juga. Cuma saya nak kata, jangan sampai kita demand satu benda tu pada PH, unreasonable lah. Contohnya kita kata, semua nak buat dalam 1 hari. Kan? Ha, yang saya dapat dipahamkan, yang kita mungkin akan pindah dalam yang agak masa dekat ialah pertama GST tu tak melibatkan undang-undang yang melibatkan kebebasan lah, lebih kepada isu ekonomi kan. Tapi yang ni anti-fake news ataupun anti-B tu tak benar. Yang itu saya dipahamkan baru saya menghadiri mesyuarat post kabinet bersama Tun, dipahamkan telah pun ada keputusan akan dipilih benda tu, akan dimasukkan dan akan dibawa ke parlimen. Saya tak tahu bila tarikh dia, tapi telah pun dipersetujui. Kerana apa? Kerana undang-undang itu sebenarnya tidak perlu kerana kita ada existing law yang mencukupi untuk deal with apa ni, berita-berita palsu seperti akta penerbitan dan pencetakan dan sebagainya. Di dalam administration hari ini, di bawah kerajaan pada hari ini, dinamiknya agak berlainan di mana menteri undang-undang sebelum ini, nanti malam menteri undang-undang sebelum ini seperti Zalina dan juga Nancy Shukri, Nazri dan sebagainya. Mereka harus memberi tumpuan ataupun fokus yang lebih mendalam tentang menggubal undang-undang baru. Tapi di bawah Kerajaan Pakatan Harapan, isunya adalah mungkin sebaliknya, di mana pemansuhan undang-undang akan menjadi satu tumpuan ataupun fokus yang penting bagi Menteri Undang-Undang Louis V. Kong dan juga Timbalan Menteri YB sendiri. Adakah ini bermaksud hujahan yang harus dibuat di dalam Dewan Rakyat dan juga di umum untuk rakyat memahami harus lebih jelas tentang mengapa isu-isu perlu dipersebutkan ataupun diperjelaskan tentang pemansuhan undang-undang ini? Okey, saya rasa memanglah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kebanyakan anggota pentadbiran sekarang ini adalah mereka-mereka yang pernah berada di meja pembangkang dulu. Seperti saya sendiri, seperti mungkin YB Corbin, walaupun dia bukan menteri yang diundang, seperti YB Pulasikaran, YB William Leong, ramailah yang bekas-bekas lawyer ini sekarang mengawati pentadbiran. Sama ada sebagai menteri, teman menteri ataupun sebagai backbenchers. Dan mereka-mereka ini sebenarnya telah pun mengukakan hujah-hujah sebelum ini kenapa akta-akta ini perlu dimasukkan. Jadi kalau sekarang kita bagi satu lagi, dulu mungkin kita lebih kepada berteori, kita menyerang Barisan Nasional kenapa perlu dimasukkan. Sekarang ni kita nak actualize-kan ataupun nak implement apa yang kita telah cakap selama ini. Jadi saya rasa rakyat telah dapat menilai lah. Saya rasa tidak ada masalah sangat perkara itu. Cumanya kali ini kita mungkin kalau kita, it's a matter of bagi saya lebih kepada timing lah. Saya rasa dari segi nak meyakinkan rakyat kenapa perlu dipindah ni, saya rasa tidak begitu burdensome. Sebab apa? Benda telah pun diketahui dengan budaya YouTube yang orang dah lihat semua perbahasan kita kan. Saya rasa rakyat dah tahulah kenapa akta-akta ini perlu dipindah dan perlu juga mungkin dimasukkan terus. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada YB untuk kerana meluangkan masa bersama kami. Saya yakin perbincangan ini bukan berakhir di sini sahaja. Penggubalan dan pemansuhan undang-undang akan menjadi topik yang highlight untuk administration pada kali ini. Jika anda ingin menonton episod seperti ini lagi, sila layari astroawani.com dan cari 100 Hari Malaysia Baru. Sekian saja buat masa ini. Saya Ibrahim Sani. Terima kasih.